Halo, telur semua. Jumpa lagi di channel saya dan Amplification. Kali ini saya akan membagikan cara lilit core kelas D. Ya, cara saya. Jadi yang saya butuhkan ini yang di ukuran 3,3 cm. Seperti ini, rangkap 2. Saya membutuhkan untuk pertama kali kita siapkan core-nya sesuai tipe dan juga kawatnya. Ini saya butuh 17 lilit. Berarti butuh panjang sekitar 1,2 meter. 1,2 meter dengan nilai induktansi sekitar 38 mikrohenry. Untuk yang awal mainan kelas D bisa membeli ISR meter untuk pertama kali mengukur berapa mikrohenrynya setiap satu lilitnya. Jadi kalau sudah terbiasa, kita hanya membutuhkan berapa lilit untuk kor jenis AL60 3,3 cm rangkap 2. Untuk lilitan kalau satu sih mudah, tapi kalau melilit banyak saya membutuhkan pengaman tangan agar tidak sakit, tidak lecet ataupun tidak ngapal bahasa Jawanya. Saya butuh ini, saya masukkan ke jari untuk narik biar nggak sakit. Yang kedua, saya pakai sarung tangan. Ini saya pakai dan halus biar nggak sakit, mengamankan jari untuk pekerjaan lain. Saya double dengan sarung tangan bangunan. Ini maaf agak jelek. Jadi seperti ini. Jadi siapapun sangat mudah, siapapun bisa untuk melilit kor kelas D ini. Nah, ini kita masukkan dari dalam satu. Kita tekuk sekiranya ada lebihan sedikit untuk nancap ke PCB. Kita tekuk seperti ini. Ini ya. Ada lebihnya sedikit. Nah, kita gulung aja, nanti kita butuh berapa menit dalam satu gulungan. Kita tarik, kita teruskan aja terus. Kita coba. Nah, ini untuk merapatkan yang bagian dalam, ini agak melengkung. Nah, kita masukkan aja jari sambil tekan. Ini kalau kurang terbiasa akan terasa sakit sih. Akan terasa sakit, jadi kalau kurang terbiasa kita pakai bantuan tang cucut yang kecil dengan ujungnya dikasih selotip atau isolasi untuk menekan bagian dalam ini. Nah, ini bagian dalam ditekan agar tidak lecet emailnya, pakai pelindung seperti ini. Tapi kalau sudah terbiasa itu enak. Kita tarik. Kita tinggal masukkan jari saja. Ditekan seperti ini, sudah ngepres seperti ini. Kita lanjutkan terus sampai jumlah yang diinginkan, 17 lilit. Itu jumlah yang saya inginkan. Ini untuk satu lilit kalau nggak salah sekitar 5 menit lah, nggak sampai 5 menit kalau kita serius dan tidak disambi yang lainnya. Untuk awal mula lilit ini sih sakit, harus narik sekeras mungkin agar didapat rapi. Ini saya pakai email ukuran 1,5 mm. Nah, seperti ini. Ini saya keep dulu ya nanti ya, biar tidak banyak durasi. Saya pause dulu, nanti hasilnya kita lihat. Oke, gitu ya, sudah hampir jadi. Tinggal beberapa lilit saja. Kita teruskan, mungkin kurang 2 lilit. Kita tarik, enggak keras sih.
Cuma kalau belum terbiasa memang agak sakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pas line 17. Untuk jarak antara email satu ke email berikutnya itu bergerakan sendiri. Nanti kalau terlalu rapat atau kurang rapat, kita bisa geser sedikit-sedikit seperti ini. Ini hasilnya. Ini bagian dalamnya. Lumayan rapi. Untuk masalah tarik atau enggaknya itu tergantung maunya rapat atau enggak. Kalau mau rapat bagian dalam luar, kita bisa tarik yang agak lebih keras. Sedangkan kalau yang biasa-biasa saja mau longgar agak sedikit, kita tariknya biasa saja, enggak perlu tenaga yang terlalu kuat. Untuk cara ngelupas, ini saya rapatkan dulu biar agak enggak terlalu gap lah dengan kornya. Nanti kalau terlalu longgar itu akan terlalu bunyi mengikuti irama musik. Jadi untuk mengelupas saya pakai tang cucut yang enggak ada lapisannya ini ya. Ini tekan sedikit, tinggal putar-putar saja untuk menghilangkan pelindungnya atau lapisannya. Seperti ini. Ini sudah cukup. Ganti berikutnya. Kita taruh yang ujung saja, yang ujung yang lancip, biar nggak terkena kawat sebelahnya. Jadi ini hanya untuk mengelupas pelindung kawatnya supaya nanti bisa disolder. Hasilnya seperti ini. Ini tinggal sudah selesai. Ini bagian dalamnya rapi. Jadi ini cara saya untuk melilit core buat LPF kelas D. Jadi mungkin beda orang, beda cara, beda kerapian, dan beda perhitungan berapa mikrohertznya, berapa lilitnya. Oke, untuk kali ini sekian dulu ya. Semoga cara melilit saya ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam solder panas. Terima kasih ya sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.